the best eco presenter, Hilo Green Leader. Baik, sekarang saatnya kita mengenal lebih dekat para top 5 Hilo Green Leader dalam tahap interview. Namun sebelum itu, kami persilahkan dulu kepada 7 finalis lainnya untuk beristirahat sejenak. Kasihan soalnya kalau mereka berdiri terus ya, Fit. Oh iya dong, ya biarkan saja ini 5 grand finalis yang merasakan ketegangan ya. Iya, betul sekali. Baik, tadi kan telah terpilih top 5 Hilo Green Leader. Dan sekarang saatnya kita mengenal mereka lebih dekat dalam tahap interview. Baik, inilah dia tahap interview untuk top 5 Hilo Green Leader. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi biar makin semangat. Ini 5 orang yang menginspirasi. Iya. Udah ada yel-yelnya, udah punya dukungan masing-masing ya. Baik, di sini kami akan membacakan satu pertanyaan yang sama. Dan masing-masing finalis harus memberikan jawaban dalam waktu maksimum 45 detik saja. Dan kita akan mulai dari Jawa Tengah. Sudah siap? Baik, pertanyaannya adalah, jika kamu terpilih menjadi pemenang Hilo Green Leader, secara otomatis kamu bisa mengikuti seminar internasional di bidang lingkungan. Nah, seminar internasional di bidang lingkungan apakah yang kamu ingin ikuti dan apa alasannya? Konferensi internasional. Sebentar. Oke. Baik, kita berikan kesempatan terlebih dahulu pada Jawa Tengah untuk memberikan jawabannya. Siap ya. Waktunya dimulai dari sekarang. Konferensi internasional yang saya ingin ikuti adalah The Global Youth Entrepreneurship Summit 2016 di Bangladesh. Kenapa? Karena saya ingin memperkenalkan batik bakau, batik yang menggunakan pewarna alami yang berbahan dasar dari limbah mangrove. Yang secara tidak langsung dampaknya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir dan kelestarian ekosistem mangrove bukan hanya di Jawa Tengah tapi juga di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih banyak. Luar biasa, Jawa Tengah. 14 detik waktu tersisa, kita lanjut kepada peserta dari Jawa Barat. Waktunya dimulai dari sekarang. Sesuai dengan background saya di bidang geothermal, saya ingin menghadiri International Geothermal Conference 2016 di Jerman. Melalui conference tersebut, saya dapat belajar dari geothermal business leaders dan riset-riset terbaru mengenai geothermal dari hulu sampai hilirnya dari saintis dunia. Sehingga ke depannya, saya dapat berkolaborasi dengan peneliti geothermal-geothermal di Indonesia dalam diversifikasi dan transisi energi di Indonesia. Terima kasih. Wow! Wow! Luar biasa jawabannya ya. Gila, paham geothermal itu apa? Saya paham sekali, nanti saya tanya langsung aja sama dia ya. Baik, dan selanjutnya kita akan dengarkan jawaban dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik. Dan waktunya dimulai dari sekarang. Saya ingin mengikuti konferensi Geopark di Inggris karena kawasan kami, kawasan ekowisata Gunung Api Purba menjadi salah satu geoset Geopark Gunung Sewu yang kemarin bulan September masuk dalam jaringan Geopark Internasional. Harapannya saya bersama pemuda dan masyarakat bisa mengembangkan Gunung Kidul dan Yogyakarta menjadi geopark internasional yang seperti saat ini berkembang dan bisa memberikan kesejahteraan di masyarakat. Mimpi kami adalah tetap menjaga alam, melestarikan warisan bumi, mensejahterakan masyarakat setempat. Wow. Oke, waktunya hampir habis, tersisa 7 detik saja tadi. Ya, Sulawesi Tengah silakan maju. Waktu Anda dimulai dari sekarang. Thank you for the question. The conference I would like to attend is COP21 in Paris. This is one of the highest global political making to aim to reduce global carbon emission. My goal is to ensure that even though this is a very high level political making, young people can also contribute in influencing this global decision making. Reasons being are twofold. First, this is consistent with my past track record in trying to give recommendation for high level political decision making. I'm part of the Y20 that would give recommendation to G20 as well as in open government partnership as well as other things. Thank you. Okay. Terima kasih banyak.
This is my friend. Your friend? From CHIS. Oh yeah? Chimah International School, right? Wow. Okay, dia menjawab dalam bahasa Inggris ya. I don't understand. You don't understand? But it sounds cool. Yes. Okay. Okay, baik. Tapi luar biasa, pasti misinya keren banget ya. Yeah. Dan berikutnya, ke grand finalist terakhir kita, Lampung. Sudah siap? Waktunya dimulai dari sekarang. Sesuai dengan passion saya dari Green Technology, saya ingin mengikuti Kaohsiung International Invention Design Expo karena pada event ini akan ada dua international conference yang membahas tentang inovasi teknologi tingkat dunia dan juga ada kompetisi inovasi teknologi. Sehingga harapannya sesudah mengikuti event ini, saya mampu mengaplikasikan banyak program inovasi teknologi seperti penyelesaian waduk, permasalahan waduk, sedimentasi waduk, dan juga program inovasi sekolah, inovasi teknologi untuk anak Indonesia. Dan juga harapannya akan semakin menginfluence generasi muda untuk membuat inovasi teknologi. Karena saya rasa Indonesia sangat butuh karya-karya dari rekan-rekan semua untuk penyelesaian permasalahan lingkungan. Terima kasih. Wow. Oke, luar biasa, beri tepuk tangan untuk jawaban daripada grand finalist kita. Baik, kali ini kami persilakan kepada kelima grand finalist kita untuk ke backstage terlebih dahulu karena kita akan ngobrol-ngobrol sama juri. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelima grand finalist kita. Iya. Keren sekali loh jawabannya, jadi penasaran. Ini pasti dewan juri itu pasti akan sangat kebingungan sekali ya karena tugas para juri bakal semakin. Dan sekarang dewan juri akan menilai top 5 high low green leader berdasarkan jawaban mengagumkan dari para finalis kita. Betul sekali, dan kita ingin mendengarkan pendapat dari perwakilan juri kita, yaitu yang pertama Ibu Suzy Hutomo. Ibu, bagaimana pendapatnya setelah mendengar jawaban dari mereka tadi? Yang pertama, congratulations, kelihatannya semua finalis ini sangat luar biasa. Sudah membuktikan bahwa mereka bisa menghasilkan sesuatu, jadi tidak hanya care about the environment, tapi sudah mempunyai konsep, mempunyai rencana kerja kelihatannya. Apakah sekarang diberi komen mengenai mereka satu persatu atau gimana? Boleh, silakan. Tidak boleh. Mungkin ada yang paling menarik perhatian mungkin? Iya, di antara mereka berlima. Saya tertarik dengan Cahyadi yang Jateng ini, yang ingin mengikuti Global Youth Entrepreneur Conference karena dia bisa membangkitkan masyarakat pesisir ya, and natural coloring, artinya no additives, no contamination terhadap lingkungan. So you know, that's really extraordinary. Cahyadi luar biasa ya. Kalau menurut Mbak Fira Basuki gimana nih Mbak? Selamat malam, saya kagum dan terbengong-bengong ya. Mereka ini udah cakep-cakep, ganteng-ganteng. Masa sih Mbak? Hei, mohon maaf Mbak Fira. Berasa aja. Mohon maaf. Segar dilihat gitu ya, orang juga diinspirasi seneng gitu ya. Iya. Dan pintar-pintar dan menginspirasi. Semuanya bagus-bagus, tapi favorit saya adalah bagaimana Cahyadi ini membawa batik ke level internasional dan yang tidak kita pikirkan. Dan juga saya suka dengan Benny, di mana air bersih dari limbah deterjen. Luar biasa. Wow, luar biasa ya. Luar biasa banget. Juri juga sepertinya bahagia sekali, bangga sekali memiliki. Terpesona melihat jawaban-jawabannya. Tapi sekarang kita udah punya yang bisa bikin kita semua juga gak kalah terpesona.